Jika dunia mengklaim sudah terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua, maka masih ada perang yang lebih dahsyat yang akan dialami umat berdasarkan nubuat akhir zaman. Yang menarik adalah beberapa negara yang berperang saat ini disebut-sebut dalam nubuat tersebut. Perang ini akan menandai kemunculan Dajjal, sosok eskatologi Islam yang dilaknat Allah dan akan muncul pada akhir zaman. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhir dari perang tersebut menjadi awal dari kehidupan manusia yang kekal, yakni kiamat. Apa saja perang tersebut? Berikut ringkasannya seperti dikutip Info Unik. Urutan perang ini lengkap dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya pada akhir zaman manusia akan mengalami dua perang besar, yakni perang Al-Malhamah Kubra dan perang-perang Armageddon. Dua perang ini akan terjadi beruntung yang puncaknya adalah kemunculan Dajjal. 1. Al-Malhamah Kubra. Perang Al-Malhamah Kubra merupakan perang besar pertama yang terjadi setelah peperangan beruntun yang terjadi sebelumnya. Pada perang ini pasukan kaum muslim akan melawan kaum Rum. Namun sebelum menaklukkan Rum, kaum muslim akan memerangi Jazirah Arab dan Persia. Kejayaan Persia pada masa lalu memang tinggal sejarah, namun kini berubah nama menjadi Iran. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian, kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadits riwayat Muslim. Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita tentang bagaimana kehancuran ini terjadi. Bahwa perang Al-Malhamah Kubra akan terjadi sebelum pembukaan kota Konstantinopel atau Turki saat ini. Setelah Konstantinopel maka akan keluar Dajjal yang menjadi awal perang kedua yang lebih dahsyat. Makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah, hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar, Al-Malhamah Kubra, terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang YG, beliau ceritakan tentang hadits tersebut, atau dalam riwayat lain, pundaknya. Kemudian bersabda, semua ini adalah sesuatu YG benar, sebagaimana engkau, Mu'adz bin Jabal, sekarang berada di sini adalah sesuatu YG benar. Hadits riwayat Abu Daud. Lantas siapakah kaum Rum yang dimaksud? Adapun Rum yang dimaksud dalam hadis adalah Romawi Timur yang pusat pemerintahannya dahulu berada di Konstantinopel. Dahulu setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Sard Rusia. Sard adalah asal kata dari kaisar yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Di dalam Wikipedia dijelaskan setelah kota Konstantinopel direbut oleh kaum muslimin maka kekaisaran Bizantine beralih ke Rusia. Peran kaisar sebagai pelindung Ortodoks Timur diklaim oleh Ivan III, Adipati Agung Moksua. Ia telah menikah saudara Andreas, Sophia Paleologue. Cucunya Ivan IV akan menjadi Sard Rusia yang pertama. Sard adalah istilah dulu yang digunakan bangsa Slavia untuk kekaisaran Bizantine. Penerus-penerus mereka mendukung gagasan bahwa Moskwa adalah penerus kekaisaran Bizantine yang berpusat di Konstantinopel. Gagasan kekaisaran Rusia adalah sebagai kekaisaran Rum itu tetap hidup hingga meletusnya Revolusi Rusia tahun 1917 Masehi. Setelah berdirinya Uni Soviet, kekaisaran Rum runtuh dan digantikan dengan sistem komunis. Akan tetapi setelah Uni Soviet runtuh, kekaisaran Rum dilanjutkan kembali oleh negara Rusia modern sekarang ini. Maka jelas bahwa Rum yang dijelaskan dalam hadis ini adalah Rusia saat ini.
Saat ini sikap Rusia adalah sebagai penentang Zionis Dajjal, namun mereka masih bersekutu dengan Iran. Namun pada masa Al-Mahdi nanti, Rusia akan meninggalkan sekutunya dan berdamai dengan kaum Muslim, sedangkan Iran akan bersekutu dengan Zionis Dajjal. Kamu akan berdamai dengan Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh. Dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum Salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum Muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Sementara itu tentang perdamaian dengan Rum pada masa Al-Mahdi dijelaskan oleh Imam As-Sayuti, Abu Nuaim meriwayatkan dari Abi Umamah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kamu dan orang-orang Rum akan berlaku 4 kali perdamaian. Pada kali keempatnya berlaku di tangan salah seorang daripada keluarga Hiraklu. Perjanjian itu berterusan selama 7 tahun. Ada seorang sahabat bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah imam orang ramai, orang Islam, pada hari itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-Mahdi daripada anak cucuku. Dia berumur 40 tahun, mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar, di pipi sebelah kanannya terdapat tahi lalat hitam, dia memakai 2 jubah katwaniyah bagaikan pemuda Bani Israel. Dia mengeluarkan gedung-gedung dan menaklukkan negeri-negeri syirik. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, nantinya perang Al-Malhamah Kubra akan berpusat di Syam yang kini berubah nama menjadi Suriah. Seperti diketahui di Suriah kini sedang terjadi perang besar yang menyebabkan banyak kaum Muslim mengungsi ke berbagai negara dan menderita berkepanjangan. Sungguh Rum benar-benar akan memasuki Syam, Suriah, selama 40 hari tidak ada yang selamat selain Damaskus dan Aman, hadits riwayat Abu Daud. Setelah Rum ditaklukkan kemudian kaum Muslimin menaklukkan Turki tanpa peperangan. Setelah Turki ditaklukkan maka keluarlah Dajjal. 2. Perang Armageddon. Setelah berhasil memenangkan perang Al-Malhamah Kubra maka ini menjadi awal peperangan puncak yakni melawan Laknatullah Dajjal. Perang besar ini disebut dengan Perang Armageddon yang berpusat di Bukit Mageddon, Palestina. Perang ini dalam hadis Rasulullah disebut juga dengan Perang Gog Magog, Yajuj dan Majuj. Sebenarnya istilah Armageddon berasal dari bahasa Yunani dan oleh kalangan orang Barat sebagai dalam pembahasan tentang hari akhir dunia. Sementara dalam beberapa manuskrip yang tersimpan di Timur Tengah, Islam menyebutnya dengan istilah Al-Majidun, kemuliaan, yaitu, Perang Kemuliaan. Perang Mahadasyat ini berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga menyeret seluruh negara di dunia. Nantinya dunia akan terbagi menjadi 2 poros yakni kaum Muslim yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan kaum kafir yang dipimpin Dajjal. Lalu di tengah huru-hara yang tercipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan yakni di kedatangan Nabi Isa as Putra Maryam. Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Kemudian Isa masuk ke markas kaum Muslimin dan ikut dalam barisan sholat subuh. Setelah itu ia bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum Muslimin menyerbu seluruh markas kaum kafir, bahkan berhasil membunuh Dajjal dan seluruh orang kafir. Hal ini dijelaskan dalam Zakharia 89:13. Bahwa sebahagian besar bangsa Yahudi akan mati dalam perang Armageddon dan 2/3 dari mereka akan musnah. Sedangkan dalam kitab Zagiel, Desember 39, disebutkan, akan berlangsung 7 bulan sehingga rumah Israel berhasil mengubur mereka, orang-orang mereka yang terbunuh, sebelum membersihkan bumi.